Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi bersama gua di channel Fahmi Amiruddin. Oke, masih di FR Legend dan kali ini ada modcar baru lagi nih dari Ical KC. Tapi kali ini Ical KC gak bikin modcar bernuansa Indonesia dulu ya guys. Kali ini dia bikin modcar mobil sport dari Mitsubishi, yaitu modcar Mitsubishi GTO atau Mitsubishi 3000 GT. Jadi mungkin biar gak bosen aja ya, dia bikin modcar Indonesia terus, kali-sekali bikin modcar mobil sport biar lebih keren ya guys. Oke, langsung aja kita review, kita lihat bagaimana bentukan dan ada apa aja modifikasi di modcar Mitsubishi GTO buatannya Ical KC kali ini. Dan untuk modcar kali ini mereplace dua mobil sekaligus, yaitu mereplace mobil Mazda RX-7 FC yang cabriolet dan yang coupe ya guys. Nah, ini dia untuk bentuk stok dari modcar Mitsubishi GTO yang pertama. Di sini ada Mitsubishi GTO yang cabriolet ya. Dan di sini si pintunya ini udah terbuka guys, karena pas gua download file modnya. Di sana juga ada pilihan file mod yang si pintunya ini bisa terbuka seperti ini ya. Dan pas gua pasang hasilnya itu seperti ini. Oke, dan yang kedua di sini ada bentuk stok dari Mitsubishi GTO yang coupe-nya nih. Untuk modifikasinya kurang lebih sama ya, perbedaannya hanya coupe dan cabriolet gitu. Kita beli salah satu guys, kita coba beli yang coupe aja ya. Oke, jadi si Mitsubishi GTO atau Mitsubishi 3000 GT ini adalah mobil sport yang diproduksi oleh Mitsubishi pada tahun 1990 sampai tahun 2001. Mobil ini mempunyai dua jenis pilihan bentuk, ada yang coupe dan ada juga yang convertible seperti tadi ya guys. Kemudian mobil ini ditenagai dengan mesin berkapasitas 3000 cc sesuai dengan namanya 3000 GT. Yang si tenaganya itu disalurkan ke roda depan atau bisa juga dirubah menjadi 4WD ya guys. Oke, koreksi gua kalau salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Dan mungkin itu sedikit informasi tentang mobil ini. Oke, kita kembali ke modcar-nya. Dan untuk bentuk stok dari mobil ini menurut gua ciri khas dari mobil sport tahun 90-annya tuh dapet banget ya guys. Ini depannya tuh pendek dan di lampu belakangnya menurut gua ini mirip dengan lampu belakang yang ada di mobil Mitsubishi Eclipse ya. Atau mungkin ini satu basic ya guys. Sekarang kita lihat modifikasinya ada apa aja. Seperti biasa kita lihat dulu di bagian body kit ya guys. Untuk standarnya seperti ini, kemudian ada kit 1, trondol. Oh, atau mungkin ini harus dipasang secara manual ya. Oke, kita lihat mulai dari bumper depan. Oke, ada tambahan splitter dan kanotnya. Yang ini simple. Ini masih sama seperti tadi. Jadi untuk pilihan bumper depannya itu ada tiga pilihan dengan yang standar ya. Ada yang seperti ini. Kemudian ada yang standar seperti ini dan ada juga yang ekstrim seperti ini nih guys. Oke, untuk bentuk yang ini gua suka, langsung aja kita pasang. Kemudian di bagian hood, untuk hood standarnya seperti ini, polosan doang. Kemudian di sini juga ada hood yang bisa terbuka. Dan ini hood terbukanya tuh agak berbeda dengan yang lain ya. Terbukanya tuh miring seperti ini guys. Kemudian di sini, oh ada juga hood yang bisa terbuka seperti biasa ternyata. Tapi yang ini kayaknya bagus untuk bikin video sinematik atau untuk foto-foto ya. Dan terakhir ada hood yang seperti ini nih. Banyak lubangnya. Oke, kita pakai yang standar aja. Lanjut ke bagian fender depan. Untuk standarnya seperti ini. Kemudian ada dua wide body ya guys.
Oke, kita pakai yang standar dulu. Lanjut ke kaca spion. Untuk stoknya seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini. Ini masih ngebug ya. Di bagian kaca spion ada dua pilihan, standar dan seperti ini guys. Kita pakai yang standar. Lanjut lagi ke bagian atap atau roof. Ada sunroof, bolong, sunroof, dan tertutup ya guys. Kita pakai yang standar aja. Di roof spoiler ada topinya, tapi gak usah pakai. Di fender belakang harusnya ada wide bodynya juga guys, tapi di sini nggak ada ya. Atau mungkin udah nyatu dengan fender depan tadi. Oh, benar saja guys. Ini udah menyatu dengan fender belakang juga ternyata. Oke, di bagian side skirt. Nah, ini apa namanya? Satu paket dengan bumper depannya mungkin ya. Ada kanatnya juga. Tapi ini kanatnya menurut gua terlalu gede sih. Kayak body kit RE Amemiya ya, RE Amemiya kalau di RX7. Oke, kita coba pasang yang ini, tapi kayaknya ini harus pakai wide body, guys. Oke, kita lanjut ke bagian bumper belakang nih. Untuk standarnya seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini juga. Dan ada yang ada tambahan diffusernya. Ini kalau yang ini ada diffusernya bakalan bagus menurut gua guys. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Di bagian knalpot. Di bagian knalpot ini cuma ada dua pilihan, standar dan seperti ini ya guys. Oke, langsung aja kita pakai yang ini. Lanjut lagi ke lampu belakang. Ada dua pilihan, seperti ini dan seperti ini. Oke, gua lebih suka yang ini. Di bagian spoiler. Oh, keren nih. Mobil bentuk seperti ini harus pakai wing yang gede-gede ya guys. Jadi kesan agresifnya tuh dapet gitu. Oke, kita pakai aja yang ini. Kemudian kita ganti dulu atau kita masuk dulu ke interior guys. Untuk interiornya ini cukup rapi. Kita coba pindahin setirnya. Dan si setirnya juga bisa ikut pindah ya guys. Oke, gua ganti dulu setirnya guys. Kemudian kita lihat untuk roll cage-nya. Di sini ada dua pilihan, ada yang seperti ini dan ada yang simple ya. Tapi kalau kita pilih yang ini agak ngebug tuh. Ini nembus ke joknya, guys. Oke, kita pakai yang ini aja. Kemudian kita coba ganti warnanya nih. Kali ini gua pengen coba pakai warna abu ya. Atau kuning, deng. Abu lebih serem ya, guys. Kemudian kita ganti juga velgnya. Kita coba pakai velg yang ini. Ini wide body banget. Jadi untuk depan gua pakai ET2.
dengan warna coklat. Dan belakang gue akan pakai ET3 ya guys. Oke, kita coba atur fitmentnya, tapi kita ganti dulu coilovernya. Wow, lebar banget guys. Ini ala-ala mobil Time Attack gitu ya. Oke, fitmentnya udah dapet. Bentar, yang depan terlalu keluar. Wow, keren juga ternyata. Kemudian kita lihat ke bagian livery. Untuk livery markernya ini udah diganti juga ya guys. Kita coba tambah karbon di bagian hood. Nice. Kemudian untuk di bagian kacanya juga ini udah dirubah juga untuk livery markernya ya. Seperti biasa, gue akan sedikit menghitamkan kacanya. Oke, dan ini dia hasilnya setelah gue menghitamkan sedikit di bagian kacanya guys. Kemudian kita ke bagian mesin. Ini untuk untuk bentuk mesinnya juga udah dirubah ya. Ini mungkin mesin bawaan dari si Mitsubishi GTO-nya itu sendiri. Dan di sini ada strut bar-nya juga tuh. Jadi di bagian engine bay-nya ini keren juga ya guys. Oke, kita coba upgrade. Dan kalau dipasang turbo ini seperti ini guys. Di jeroan mesinnya. Oke, ternyata cukup rapih juga ya. Dan ini dia hasilnya setelah gua coba modifikasi mod car Mitsubishi GTO atau Mitsubishi 3000 GT-nya, guys. Buat kalian yang pengen coba mod car-nya, langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Ical Kace ya. Kalian bisa download file mod-nya di sana. Tahu seperti biasa, untuk link YouTube-nya nanti gua taruh di deskripsi. Sekarang langsung aja kita coba pakai mobil ini. Kali ini gue pengen battle tandem. Udah lama ya gak battle tandem guys. Kita coba di mana nih. Kita coba di Nikko Circuit Sanpatsu ya. Oke, ini dia Nikko Circuit Sanpatsu dan lawan kita kali ini adalah Toyota Chaser ya guys. Langsung aja kita gasken. Dan mungkin hanya ini untuk review mod car Mitsubishi GTO atau Mitsubishi 3000 GT kepunyaannya Ical Kace dari gua. Apabila ada kesalahan, gua mohon maaf ya. Dan gua undur pamit, tapi seperti biasa gua selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk terus dukung channel gua dengan cara mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi dari gua. Terima kasih telah mengklik video gua. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaming.